Hari ini kita pergi ke penjelmaan 3. Kita ada yang pertama, kita dah belajar translasi. Translasi. Yang kedua, kita ada pantulan. Yang ketiga, kita ada putaran. Okey. Ini kita belajar semasa di tingkatan 2. Okey, di tingkatan 3, kita ada yang keempat, ada pembesaran. Okey, ha, ini penjelmaan 1, penjelmaan 2. Okey, yang ketiga ini, dia gabungkan kesemuanya untuk kita hasilkan satu soalan. Jadi, translasi ini kita buat macam ni. Kita ada bergerak di X dan Y. X dan Y, X kiri kanan, ke kiri negatif, ke kanan positif. Y atas positif, bawah negatif. Okey, pantulan kita kena tahu, kena ada paksi. Paksi pantulan. Putaran, dua benda kita kena ada. Yang pertama kena ada pusat. Pusat putaran. Okey, lagi satu arah. Arah pula ada dua, sama ada ikut jam atau lawan jam. Ha, dua benda ni kena ada dalam putaran. Boleh. Pembesaran. Pembesaran dia ada pusat. Pusat pembesaran dan dia ada lagi satu skala. Pembesaran. Boleh. Ha, dan ada lagi satu. Ada lagi satu yang kamu perlu tahu. Ha, ini biasanya dibagi. Akan dibagi dia punya formula. Luas image sama dengan K kuasa 2. K kuasa 2 adalah skala pembesaran darab dengan luas objek. Segitiga F ialah image bagi segitiga E. F adalah mesh, ini adalah objek. So ini objek, ini adalah E, image. Di bawah satu penjelmaan P, segitiga G ialah image bagi segitiga F. G adalah image bagi segitiga F yang ini. Okey, di bawah satu penjelmaan Q. Okey, huraikan selengkapnya penjelmaan P. Okey, kita tengok dulu. Ini objek, ini image. E object, F image. Tengok kepala dia. Ha, nampak? Kepalanya berubah tak? Macam saya cakap tadi kan. Berubah ke tak? Ha, macam tu. Gitu. Berubah tak? Okey, tak. Jadi dia adalah translasi. Ha, dah tahu. Dia punya penjelmaannya adalah translasi dengan, okey, kita kira dia punya koordinat berapa? X, atas X. Dia bergerak. Kita ambil kepalanya ni. Okey, bergerak berapa? 1, 2, 3, 4. Ke mana? Ke kiri. Ke kiri ni negatif. Negatif 4. Okey, kita tengok bawah dia. Y. Dia ada tak? Pergi atas ke bawah? Tak ada kan? Tak ada atas bawah. Kosong. Jadi, translasi negatif 4. Kosong. Okey. Kita jawab untuk soalan yang kedua ini. Okay. Suatu penjelmaan tunggal yang setara dengan QP. QP ni bila kamu tengok, okay, ni objek. Daripada E dia jadi F. Daripada F ke G. Maksudnya E, F ini adalah P. Okay, P dulu. Lepas tu F, G adalah Q. Dia nak satu yang tak ada dua proses. Ini dua proses ni. Satu, dua proses. Dia nak satu proses. Okay, kita tengok. Kita kaji image ini. Kita kaji dia terputar. Tengok kalau hujung ini ke hujung ini. Kita ambil kepala je. Dia agak terputar. Kalau kita tengok situ, rasanya putaran ni kita cuba. Rasanya 90 darjah. Kita nak cari pusat putaran. Saya tahu ini adalah putaran. Ya, putaran. Sebab kepalanya dah tonggang terbalik. Jadi kita gunakan teknik hujung kertas. Okey, macam mana teknik hujung kertas ni untuk mencari pusat putaran. Okey, kita tahu ujung kertas ni, kalau kita tengok ujung kertas ni adalah berapa? 90 darjah.
Jadi di sini mesti okey, kita acukan. Okey, jarak di sini ke sini dengan jarak ini ke sini mesti sama. Jadi mana kita agak-agak sama? Okay, kita agak di situ. Betul tak di situ? Kita ambil jangka lukis. Kita tarik. Okey, kita tarik. Betul tak? Kita tarik ke situ. Okey. Kita boleh nampak sama jaraknya. Betul? Jadi kita tahu sini mesti pusatnya. Sini pusat. Boleh? Kita dah dapat situ pusatnya. Jadi kita sambungkan daripada pusat. Kita guna pen merah untuk bagi nampak. Okey. Ini pusat ke sini. Okey, boleh tengok. Nampak 90 darjahnya. Okey, ini objek, ini image. Jadi dia pusing ke sini. Ikut arah jam. Jadi kita boleh tahu bahawa ini adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi untuk menjawab soalan ini kita tulis penerat-penerat adalah putaran 90 darjah mengikut arah jam. Segitiga N ialah image bagi segitiga M. Segitiga N ini image. Ini image. Ini objek. Okey. Di bawah gabungan W, V. Huraikan selengkapnya penjamaan V dan W. Okey. V dulu baru W. Okey. Ha, ini kena tengok betul. Tak susah, senang je tengok betul. Okey, kita tengok. VW ni objek, image. M ni kecil. Ini besar. Jadi pembesaran mesti ada satu pembesaran. Soalan saya, kalau pembesaran ni kita nak letak dekat V ke dekat W? Macam mana, apa panduannya? Okey. Ini panduannya. Kalau objek itu kecil, objek image. Okey. Kalau objek itu kecil, image itu besar, maka kita akan buat pembesaran kemudian. Okey. Maknanya yang kedua lah, proses yang kedua. Kalau objek itu besar ke kecil, maka kita buat proses itu kalau kemudian yang memulalah. Mulakan proses itu. Maknanya kalau kita tengok ni VW, maknanya V mula. V mula bila dia besar kita ambil NW. Jadi sini kita letak pembesaran. Okey. Satu dah selesai. Satu lagi ni. Macam mana ya? Okey. Kita tengok kepala. Ha, kepala atas bawah, kiri kanan. Kepala. Kepalanya berubah tak? Tak berubah. Kalau kepala tak berubah, maksudnya translasi rasanya. Ya tak? Okey, kita tengok translasi. Kepala sini. Okey. Kita ambil ni lah. Ha, kepala jauh sangat ni. Satu. Kita ambil dekat ujung ni, katakan O. O. Gerak. Satu, dua, tiga. Dapat O situ. So, O prime sini. Boleh tak rasanya? Lepas tu, kita boleh bina. 1 2 3, 1 2, 1 2 3 sini. Ha. Okey. Lepas itu dia jadi besar. Mula dia gerak ke sini, dia jadi besar. Pusatnya di situ. Boleh? Ha, lepas itu dia jadi besar macam ni. Ha, gitu jadi besar situ. Okey, ini proses yang pertama. Lepas tu, proses yang pertama adalah V, ni dia jadi besar. Pembesaran. Jadi V adalah translasi dengan koordinat je. Kita ambil titik ni. 1, 2, 3. 3. Tak ada ke atas ke bawah. Kosong. Pembesaran di sini kita tengok pembesaran pusatnya. Pada pusat. Ha, kena tulis pada pusat berapa. Sini pusat pembesaran. Bila kita garis setiap bucu, dia ke situ. Maka itulah pusatnya. Okey, pada pusat ni berapa? 6, 7,
pada pusat 7, 6. Okey, pada pusat 7, 6. Bila pembesaran, kita kena ada skala. Ha, macam nak kira skala tu? Okey. Skala sama dengan, okey, kita ambil satu sisi image per dengan satu sisi atau panjang objek. Okey, kalau kita tengok sini, kita ambil sisi yang ni. Sisi yang ni mudah. Sisi image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi skala sama dengan 9 per objek. 1, 2, 3 per 3 sama dengan 3 kali 1, 3 kali 3. Okey. Pembesaran pada pusat 7, 6 dengan skala 3. Kan? 3. Okey. Dengan skala 3. Dengan skala 3. Jadi selesai kita menjawab soalan penjelmaan 3, di mana dalam penjelmaan 3 adalah gabungan operasi daripada pembelajaran kita semasa tingkatan 2 dan 3. Harapnya masa kamu di tingkatan 3 dan 2 dulu, kamu telah kuasai kemahiran ini, maka tak ada jadi masalah lah bagi kamu untuk menjawab soalan penjelmaan 3.